What's up? It's Queen. So guys, di video ini aku mau ngasih onjo 4 cara buat mix and match punk style. Kalau kita ngebahas tentang history-nya punk fashion, itu menarik banget. Karena sebetulnya punk itu adalah sebuah statement anti-fashion. Jadi sebetulnya punk fashion itu lebih dari sekedar cara berpakaian dan berpenampilan. Punk itu adalah sebuah ekspresi, penyampaian pesan dan ideologi lewat cara berpakaian. Kayak desain-desain baju yang nyinggung masalah politik. Nanti kita bahas lengkapnya di Retro Queen. Seperti biasa, semua detail item yang aku pakai bakal ada di description box below. Markimul! Oke. Okay. Ketika kita ngomongin punk fashion, mungkin yang ada di kepala kita tuh langsung gambar seperti yang tadi, yang di awal nongol. Rambut mohawk warna-warni, jaket leather terus banyak stud silvernya, celana tartan, banyak zippernya. Gak salah sih, itu juga punk fashion. Tapi kalau kita ngelihat salah satu style icon di dunia punk yang paling terkenal, yaitu Sex Pistols, khususnya di tahun 70-an dan 80-an, kita bisa ngelihat bahwa cara berpakaian punk itu gak cuman seperti gambar yang pertama. Jadi di video ini aku akan coba mengulik punk style yang lebih eksploratif, yang ngambil referensinya dari punk fashion terutama tahun 70-an. Nah, untuk look yang pertama aku ngambil referensinya dari John Lydon, vokalisnya Sex Pistols. Pertama pakai kemeja rapih putih, ini kemeja dari Uniqlo. Terus buat celananya pakai celana bahan kain yang ada motif-motif garisnya, terus cuttingnya baggy. Ini celana local brand Blank Studio. Untuk jaketnya pakai outerwear jacket kayak slim jacket gitu warna biru. Ini aku nggak tahu jenis jaketnya tuh disebutnya apa. Bentuknya kayak kemeja, cuman tengahnya zipper instead of kancing. Terus di bagian lengannya tuh nggak ada kancing sama sekali. Mungkin buat teman-teman yang tahu ini jenis jaket apa, boleh bantu komen juga di bawah. Ini jaket dari brand Zalora. Sepatunya pakai sepatu kulit hitam yang soalnya agak tebel. Di sini aku pakai Doc Mart Gilbey dan aku pakai kaos kakinya warna putih. Nah, sekarang buat stylingnya. Pertama kemejanya itu dipakainya dibuka kancingnya. Jadi mungkin dua kancing teratasnya dibuka buat dapetin kesan pakai pakaian rapih tapi dipakainya dengan cara tidak rapih. Terus buat celananya, bagian hemnya itu tuh di fold biar agak ngecrop tapi jangan sampai terlalu ngatung. Asal kayak kaos kakinya kelihatan dikit aja gitu. Terus pakai kemejanya di tuck in, lengan kemejanya keluar dikit dari outerwear-nya. Terus kalau kalian punya dasi yang slim atau yang skinny, jangan pakai yang tebel. Kalian bisa pakai, tapi sekali lagi jangan pakai dengan cara rapih. Jadi dibiarin di bagian lehernya itu longgar, jangan diserot sampai atas. Tapi karena aku nggak punya dasi yang skinny atau yang slim, jadi di sini aku pakai aksesori dasinya dengan cara yang lebih rebel. Aku pakai tali sepatu warna hitam. Di outerwear jaketnya dipakein banyak enamel pin. Terus pakein belt warna hitam dan bisa tambahin aksesori warna silver buat nambahin kesan rebelnya. Kayak cincin silver, gelang-gelang warna silver, rantai-rantai, itu juga ngebantu banget buat dapetin punk look. Nah, ini jadilah satu look yang kalau kita nggak ngelihat history-nya punk, kita nggak bakal nyangka kalau look seperti ini ternyata dipakai oleh salah satu icon punk yang paling fashionable. Kalau kita googling, kita bisa ngelihat John Lydon itu sering banget pakai pakaian seperti ini. Pakai kemeja, kemejanya nggak dikancing sampai atas, terus pakai dasinya longgar, pakai outerwear-nya jas, tapi ditambahin banyak aksesori sama dia, terus pakai benda-benda yang seharusnya nggak jadi aksesori, kayak dia pakai bolpen di taruh jadi aksesori, sama pakai bulldog clip. Jadi aku rasa salah satu inspirasinya bulldog clip PMO, Peace Minus One, itu dari Sex Pistols kayaknya. Soalnya G-Dragon juga sering banget pakai genre style punk. Terus kita juga ngelihat John Lydon itu pakai celana bahan yang gombrong. Jujur aku pikir punk itu nggak pakai celana yang cuttingnya gombrong, cuman pakai skinny pants doang. Tapi kalau kita perhatiin, walaupun mereka pakai celana baggy, nggak pakai yang sampai ngegulung-gulung atau nyentuh ke sepatu. Jadi biasanya area kaos kakinya itu tetap kelihatan. Dan untuk sepatunya, biasanya pakai sepatu kulit. Dan biar lengkap, aku tambahin kacamata vintage kayak yang biasa dipakai John Lydon. Kacamatanya kecil. Ini kacamata retronya H&M. So, this is the first look. Oke, kita lanjut ke look yang kedua. Karena kita udah ngomongin style rapi barusan, kita akan mencoba untuk bikin style punk yang lebih rapi lagi. Pertama buat dalemannya pakai kemeja motif macan tutul. Ini aku pakai local brand Tank Insomnia. Buat celananya kita pakai celana wajib kudu mesti untuk punk fashion. Celana kulit. Ini celana aku beli di Gaudi Jeans. Gaudi tuh kalau nggak salah local brand juga deh. Dan ini celana dari Women's Wear Section, jadi celana cewek. Ini aku belinya udah lama banget, jadi nggak yakin sekarang masih ada di Gaudi. Lalu untuk outerwear-nya pakai jas slim fit atau skinny fit warna hitam dan ditempel-tempelin enamel pin juga. Ini jas dari brand Topman. Untuk sepatunya aku masih sama pakai Doc Mart Gilbey. Tapi kali ini kaos kakinya aku lepas jadi bisa kelihatan mata kakinya. Tambahin belt hitam, terus aksesorinya tambahin chain necklace warna silver. Kalau bisa necklace-nya itu yang pendannya bentuk gembok karena itu punk banget. Kita bisa ngelihat Sid Vicious, basisnya Sex Pistols, itu pakai necklace yang bentuknya gembok. Nah, jadilah ini satu look punk yang udah modern ya siluetnya. Karena ini aku ngambil inspirasinya dari
runway-nya Saint Laurent. Saint Laurent sendiri banyak ngambil referensi dari dunia rock, punk rock, glam rock, grunge. Tapi walaupun ini siluetnya modern, aku tetap ngambil karakteristik yang kuat dari punk fashion. Pertama, penggunaan enamel pin. Kayak di look yang pertama, kita bisa ngeliat referensi Sid Vicious sama John Lydon kalau pakai outerwear itu banyak dikasih enamel pin. Kedua, motif macan tutul. Karena ada beberapa motif yang kita sering lihat di punk fashion. Salah satunya adalah animal print seperti ini. Yang ketiga, penggunaan leather pants. Leather jacket, leather pants itu udah item rock banget. So, this is the second look. Oke, kita lanjut ke look yang ketiga. Sekarang saatnya kita bikin punk look yang banyak dikenali orang. Buat dalamannya pakai tank top warna putih, ini tank topnya H&M. Celananya pakai ripped skinny jeans, di sini aku pakainya yang warna light wash. Ini jeans dari H&M. Pakai tank topnya di tuck in, udah gitu pakai belt yang ada detail-detail warna silvernya. Kalau bisa yang ada stud-studnya. Terus salah satu karakteristik punk fashion adalah di bagian beltnya tuh heboh, banyak studsnya, terus tebel. Cuman karena aku nggak punya belt yang kayak begitu, jadi di sini aku akalin dengan pakai belt lagi. Kayak begini, jadi belt keduanya itu nggak usah dimasukin ke belt look, cukup dilingkerin aja di pinggang, udah gitu biarin agak melorot posisinya di bawah belt yang pertama. Jadi kita dapat kesan belt yang lebih tebel dan lebar, dan lebih banyak detail warna silvernya, jadi make sure pilih belt yang buckle-nya warna silver. Terus tambahin aksesori chain lagi, tuh, biar dapat lebih banyak lagi detail warna silver dan terlihat lebih rebel. Buat outerwear jacketnya, nah ini yang ditunggu-tunggu nih, item punk yang paling goks. Leather biker jacket, ini jaket dari H&M. Terus kalau udah pakai leather biker jacket, sepatunya harus sepatu boots Doc Mart warna hitam yang smooth leather. Tapi di sini aku pakai yang seri 1490. Kalau 1490 lubangnya itu ada 10, jadi jatuhnya lebih tinggi. Dan di dunia punk fashion secara spesifik mereka pakai boots yang seperti ini, boots yang lebih tinggi yang lubangnya ada 10. So kalau kalian lagi mau beli bootsnya Doc Mart, udah gitu kalian suka banget sama genre punk fashion, make sure kalian belinya yang 1490, bukan yang 1460. Terus di sini aku ganti tali sepatunya pakai yang warna kuning dari brand Kips Cups. Aslinya dapat tali sepatu yang warna hitam. Buat lengkapnya pakai aksesori chain necklace dari brand H&M yang kolaborasi dengan 80s. So, this is the third look. Oke, kita lanjut ke look yang keempat. Dari tadi kita bikin looknya kan yang layering ya, jadi pakai outerwear. Jadi untuk look yang keempat ini kita bakal bikin look yang simple tanpa outerwear. Buat atasannya pakai kaos garis-garis, ini kaos dari H&M. Nah, untuk kaosnya make sure kalian pilihnya yang agak body fit. Karena di punk fashion untuk atasannya itu pakainya yang body fit. Jadi kalau nggak slim fit, skinny fit. Walaupun di look pertama tadi ada pakai yang siluetnya baggy, tapi itu hanya berlaku untuk celananya aja. Untuk atasannya tidak pakai yang baggy. Celananya pakai skinny chino warna burgundy, ini chinonya Erigo. Buat sepatunya pakai Doc Mart tassel loafer yang warna hitam. Kalau kalian nanya, kok dari tadi pakai Doc Mart mulu? Karena memang aku suka sama Doc Mart. Tapi selain itu, Doc Mart adalah brand sepatu pilihan di dunia punk fashion, terutama bootsnya Doc Mart. Nah, sekarang untuk stylingnya, di bagian lengan kaosnya kita gulung ke atas biar jatuhnya lebih naik. Karena kita bisa ngelihat penggunaan kaos yang siluetnya seperti ini itu dipakai juga oleh Sex Pistols. Terus bajunya di tuck in, pakai belt warna hitam. Buat aksesorinya di leher kita pakai neckerchief. Di sini aku pakai neckerchiefnya Pull&Bear, dan memang pengguna neckerchief kita juga bisa lihat referensinya dari Sex Pistols. Nah, buat rambutnya aku bakal ganti stylenya. Dari tadi kan dibiarin jatuh ke bawah. Sebenarnya punk fashion itu rambutnya mostly jabrik-jabrik sih. Cuman karena rambut aku panjang jadi nggak bisa dijabrikin. Tapi untuk look yang keempat ini aku bakal bikin slick back kayak begini. Jadi rambutnya yang klimis. Dan terakhir pelengkapnya pakai kacamata warna hitam. Ini kacamata dari local all shop Giant Eyewear. Nah, jadilah look yang inspirasinya dari G-Dragon di MV-nya dia yang Crook. Karena memang di MV itu, genre fashionnya GD adalah punk rock. Dan memang terlihat juga sih kalau referensi fashion di MV Crook itu dari genre fashion punk rocknya Inggris, terutama Sex Pistols. Dan satu poin lagi yang aku mau emphasize, kalau kita ngelihat dari look 1 sampai look yang sekarang, look keempat, semua styling bajunya itu tuh di tuck in. Jadi kita bisa ngelihat kalau punk fashion, walaupun pakai kayak rantai di sana sini, looknya rebel banget, tapi secara esensi styling sebenarnya jatuhnya tuh rapih, karena kayak bajunya di tuck in, pakai pakaian yang size-nya body fit, yang proporsional dengan badan. Beda sama street look yang bisa pakai pakaian yang super oversized, kegedean, gombrong banget. Jadi kalau punk itu esensinya seperti rapih tapi rebel. So this is the fourth look.
guys, itu dia 4 cara untuk mix and match genre punk fashion. Semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi mau OOTD-an dengan punk style. Coba komen juga kira-kira look keberapa yang menjadi favorite kalian dari look 1 sampai look yang keempat. Hope you guys enjoy this video, and if you guys did, kindly thumbs up. Dan juga di-share ke teman-teman kalian khusus yang suka dengan fashion. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out.